Muslimat yang dikasihi sekalian, balik kepada tadi ya. Wanita yang solehah itu sangat terkait dengan ke mana arah jalan yang dia pergi. Tempat mana yang dia sukai dalam hidup dia. Kalau benar dia nak masuk syurga, maka jalan-jalan dan laluan-laluan untuk mendapatkan ilmu adalah laluan-laluan dia. Iaitu adalah jalan-jalan dia. Ini usah cakap terang-terang tuan-puan. Kadang-kadang muka yang makna kata orang yang sama je. Orang yang sama yang suka, ya. Tapi nak menjentik hati, nak mengajak anak beranak kita, mengajak saudara mara kita masing-masing yang masih belum berjinak dengan majlis ilmu, ini perlu kepada satu kesungguhan. Pujuk dia datang. Ya. Kadang-kadang orang tak nak ni dia banyak alasan. Kita patah-patahkan alasan-alasan itu. Dia bukan tak nak pergi dekat long, tapi itulah ha, kereta tak ada. Ah, tak apa kalau datang rumah kau ambil kau ke depan rumah. Ah, sonyap dia kan. Ya. Alah itulah. Adolah apanya hang hantar anak kan ha, kau nak jaga cucu pula. Ah, tak apa kita bawa cucu-cucu tu. Along pun bawa cucu along. Ah, yang itu memang patah apa alasan dia tuan puan. Sebab apa? Sebab kita tahu seorang wanita nak jadi solehah di dunia, nak jadi terbaik sampai masuk syurga di akhirat, tidak boleh tidak. Kitalah di antara manusia yang paling harus ke hadapan muslimat sekalian untuk apa? Merealisasikan wahyu Al-Quran yang pertama. Apa dia wahyu yang pertama? Iqra. Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dan kalau kita tengok pada hadis tadi tuan-puan sekalian, sehingga Allah menceritakan, Allah perintahkan malaikat turun dekat bumi ni ha. Malaikat tu memang Allah perintahkan turun dekat bumi, tujuan dia apa? Pergi cari ke mana ada orang yang berkumpul, ada orang yang berhimpun, yang di dalam perhimpunan dan perkumpulan itu mereka mengingati Allah. Cari ke mana? Nampak gaya kat Seremban ni jumpa dah satu lah. Ya, kat Seremban dua. Cari ke mana ya Allah? Gambaran-gambaran daripada hadis nak tunjukkan apa tuan-puan? Allah mulia eh, datang majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni macam seolah-olah pendaftaran itu ke langit. Tadi ada tak ambil pendaftaran? Tak ada. Ya, jangan pula lepas dia ambil pendaftaran. Tak payah daftar nama akak. Akak dah daftar ke langit. Kan? Orang tu kadang nak ambil database kan, penganjur kan. Ya? Seolah-olah macam daftar tu ke langit tuan-puan. Sebab apa? Malaikat turun tengok mana, mana, mana. Majlis ilmu dalam tuan ingat pada Allah. Lalu apa yang Allah berikan? Ini usah ambil mafhum hadis tu. Maka Allah berikan kepada orang-orang yang hadir itu keampunan. Apa hajat eh? Allah tanya. Apa hajat eh? Ha, subhanallah. Tuan pun ada berhajat tak datang sini? Ada tak hajat ni? Eh? Sekarang ada hajat tak? Jangan letak hajat nak selfie dengan ustazah. Kau cik bona hajat tu. Ya? Tak padan hajat tu. Tak usah lah datang ingat nak selfie lah. Bagi hajat yang besar-besar. Bagi hajat yang hebat-hebat. Saya nak anak saya jadi anak yang saleh. Sebab tu saya bersungguh. Salaka tariqan ila talabil ilmi. Saya bersungguh cari jalan untuk nuntut ilmu. Sebab apa? Sebab saya nak anak saya jadi saleh. Ni berhajat ni tuan-puan. Ya Allah, anak-anak puasa. Ya Allah, biarlah dapat deh. Ya, keputusan elok cemerlang. Kita datang tuan-puan, bawa hajat tu. Malaikat tengok hajat kita masing-masing. Allah lebih-lebih lagi maha mengetahui. Allah nak mustajabkan hajat-hajat yang ada dalam hati kita masing-masing. Masya Allah. Besar betul kurniaan Allah tuan-puan sekalian kepada kita yang selalu terpilih untuk berada dalam majlis ilmu. Tak kira pagi, petang, malam. Bapak ni nak cadang buatlah pukul 2 pagi lah pula. Ya, tengok datang tak orang Seremban 2 ni kan. Ya, insyaAllah tuan-puan kita gagahkan. Sebab apa? Sebab kebaikan tu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi yang pertama, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, seorang muslimah solehah itu adalah muslimah yang dahagakan ilmu. Dia tak rasa cukup. Macam mana Azhar nak cerita ni kan, ya? Dia potang-potang ni kena banyak cerita sikit. Kan kalau banyak nak apa hujah-hujah ke kan. Acik-acik ni setuju dengan ustazah sekarang. Tu zahiran tu, ya. Okey, macam ni muslimat.
Sebenarnya kalau tanyalah hati kocik ustazah ya, apa sebenarnya yang ustazah macam teringin ya, teridam, impianlah. Sebenarnya kan ustazah teringin tuan-tuan puan, kalaulah dapat ustazah tinggal dalam semua ni kan. Tak payah pergi kerja. Sebab kita kerja kan ya. Kalau dapatlah tak payah pergi kerja, tak makna nak tinggal, nak pergi uzlah. Ha, siapa ada impian sama macam ustazah, angkat tangan. Ni ramai. Ya. Ha, bolehlah kita buat grup nanti ya. Rasa macam ini kalau tanya impian, belum tentu impian tu kadang-kadang kita pun tahu tak dapat nak realisasikan. Kita tak tahu, kita serah pada Allah. Kalau tanya ustazah kan, ustazah rasa bahawa tuan puan rasa macam nak uzlah. Uzlah nak buat apa? Nak cari ilmu. Kok dapatlah cari tuan guru-tuan guru yang boleh betul kita nadah kitab balik tuan puan. Ya Allah. Sedap eh. Sampai pernah macam ni cerita eh tuan. Ustazah pergi ke satu tempat, ya, satu sekolah tuan puan, satu madrasah pesantren. Okey, pergi ke situ. Ustazah nak menunggu kan, nak menunggu jumpa dengan guru-guru kat situlah ya, dengan muallim kat situ. Tapi ada anak-anak yang belajar kat madrasah tu, dia letak buku-buku kat meja kat depan pejabat tu. Sebab dia orang pergi, tak tahulah pergi makan ke apa, letak buku . Ustazah ni, pergi tengok buku-buku tu tuan puan dengan suami ustazah, tengok buku tu. Masya Allah, buku-buku. Buku Sahih Bukhari lah, Sahih Muslim, buku-buku, buku Arab ni. Ustazah pun buka lah, buka buku bahasa Arab. Ya, ada kitab Tauhid apa semua. Tengok anak-anak tu belajar, setiap perkataan bahasa Arab tu diterjemahkan, ditulis balik dengan dia tulis baliklah dengan pen. Tuan puan, Ustazah cemburu tengok buku macam tu ya, banding dengan buku kosong yang datang buat buku tadi cik balik satu je buku lah. Ya, tak ada isi apa-apa. Dia belajar, anak-anak tu dia belajar setiap perkataan tu ditulis dia punya maksud. Contoh man, man tu tulis tu, barang siapa salaka menempuh tariqan, jalan, tulis tu. Kita tengok, Masya Allah macam ni kan anak-anak ni belajar. Tengok, sampai buku surat 200 lebih dah tuan puan, contoh lah kan. Tengok pula kitab Tauhid, tengok pula kitab fiqah. Ya Allah, anak-anak ni belajar macam ni kan. Zaraun sikit kat pesantren tu, kat madrasah tu, nampak ada halaqah-halaqah. Guru seorang pakai mic cikgu kan, anak murid 10 orang. Pergi pula ujung tu lah, nampak pula kumpulan cikgu semua pakai mic. Ha, ya, tak nak bagi tidur walaupun anak murid 10 orang depan tu kan. Pakai mic cikgu tu 5 orang anak murid dah. Berasanun pula. Sampaikan suami Zah kata apa, pergi duduk kat belakang, pergi duduk kat belakang tu. Cuba dengar. Siapa duduk kat belakang tu tuan-tuan, dengar. Satu-satu ustaz-ustaz tu ajar, terangkan betul-betul talaki kitab. Talaki kitab betul-betul. Allahu Akbar, tak tahu nak cakap macam mana tuan-puan. Sebenar-benarlah kalau tanya ustazah kan, terlampau nikmat tuan-puan belajar talaki kitab. Habis segala subjek kita belajar balik, nak tahu tentang ajaran-ajaran dalam syariat, dalam agama kita. Terlampau nikmat. Jadi saya kata dengan suami, ya Allah sadar emang, kalau dapatlah uzlah ni 2 tahun belajar semua-semua ni, agak-agak abang bagi tak? Suami saya kata boleh. Tapi orang lain lah pula nyaga dia kat rumah sana. Dengan syarat tu tak jadilah kita. Ya? Jadi tu saya kata impian tu ada tapi tak dapat nak merealisasikan. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungjawab. Jadi ini je lah kadar yang boleh tuan-puan. Itu pun ya Allah. Ha? Kadang-kadang dongar lah YouTube tu pula kan. Belajar pula daripada asatizah atas, apa asatizah kita. Sebab apa? Dahan, kena ada sifat dahaga kena. Ilmu terlampau nikmat tuan-puan. Nikmat. Dapat tahu sesuatu tu sangat nikmat. Ya Allah, ikatlah ilmu yang kita dapat. Kalau betul kita kata ilmu tu nikmat, ikat ilmu tu. Kalau tak, ilmu tu akan meninggalkan kita.